datangnya dari hamba Allah dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ada satu masalah. Apa hukumnya jika istri atau suami membunuh binatang seperti ular dan lain-lain ketika istri sedang hamil? Apakah akan terjadi mudarat pada anak kandungannya? Ada khamsun fawasik, ada 5 binatang yang diperkenankan untuk dibunuh. Di antaranya adalah ular, alat jengking, tikus, karena itu ganggu. Ya enggak apa-apa membunuh alat jengking. Enggak ada keyakinan kita, gara-gara nyembelih ayam saja karena mengkor begini anaknya. Enggak ada itu semuanya. Kalau enggak ada, enggak disembelih gimana makan ayamnya? Nangkep ikan. Juga ada kutak-kutan. Oh, istrinya ngidam minta disembelihkan ayam, akhirnya enggak jadi sembelih ayam, ngiler anaknya nanti. Jadi enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang enggak boleh berbuat zalim kepada binatang. Enggak ada masalah, enggak ada apa-apa tiba-tiba kepalanya ayam dipentungi gitu. Enggak boleh. Kepala kambing dipukuli, enggak boleh, itu zalim. Tapi kalau untuk hajat disembelih, apalagi sembelihnya adalah untuk diberi makan, berikan kepada orang agar makan enak, sedekah, boleh-boleh saja. Enggak apa-apa. Anda menyembelih ayam, menyembelih ikan disembelih ya. Apa namanya? Bahasa Jawa ini mbedeti lah. Itu boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Ada, jangan percaya dengan keyakinan kita situ. Awas loh ya, kalau matanya ikan nanti kamu tusuk, nanti anakmu juga ketusuk. Kalau ini enggak ada itu semuanya. Enggak ada. Jika justru dapat pahala jika menyembelihnya ayam untuk sedekah, motong kambing untuk sedekah, motong ikan untuk sedekah, oh tambah gede pahalanya, anaknya jadi pinter-pinter nanti itu dan bersih, hebat. Apalagi sembelih yang saya nyembelih kambing yang paling gede, yang paling seger, sehat semuanya, semoga anakku sehat. Boleh, sembelih sendiri kalau biar yakin, gak apa-apa. Jangan percaya dengan keyakinan-keyakinan di kampung seperti itu. Kita pernah di suatu kita ada tempat, satu orang diajak nyembelih ayam, gak berani ketakutan. Ayam, ikan juga ketakutan. Rupanya ada keyakinan yang salah di kampungnya waktu itu. Katanya ada pengaruhnya kepada anaknya. Enggak ada pengaruh kepada anak. Karena bukan zalim. Yang berpengaruh adalah kedzaliman. Yaitu tadi mukul enggak sengaja, enggak mukul ayam, mukul kambing enggak ada banyak tendang-tendang. Enggak boleh. Kucing tiba-tiba ditempeleng, enggak boleh, ya. Wallahu a'lam bissawab.